Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi yukafi umajidah ala jidihim wa sabirin ala ma'asyobahu. Ashadu an la ilaha illallah yusahiru lil mustad afina mutafikina man ya hudubina sirihim wa ya'malu ma'ahum linaili goyatihim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alamana bisiratihi kaifa yakunu sabaru bisadati idhi limas lahatihim. Allahumma wa salli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ladina syabaru ala ma syuhabahum wa faqona allahi tihazi sabilihim amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Di video kali ini, Abah Dani akan memberikan tausiah menghadapi cobaan, itu judulnya. Karena di zaman now kita memerlukan mental yang kuat, iman yang kuat. Gak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita selalu diberikan karunia, yaitu berupa kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam semua aktivitas yang kita kerjakan. Tak lupa panjatkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perkenankannya kita selalu diberikan ketenangan hidup melalui risalah yang diberikan kepada kita melalui para sahabat, para ulama, para tabi'in, juga para guru agama, juga ustadz-ustadz yang memberikan ilmu agama Islam kepada kita. Dengan tuntunannya kita diberikan ketenangan dalam menghadapi hidup di dunia ini yang semakin kompleks. Ujian dan ujian bisa di berbagai macam sudut, baik dari media informasi, juga dari pengaruh-pengaruh dari melalui paham-paham yang akan mengurangi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita harus mengetahui bagaimana untuk memperkuat iman kita agar kita bisa menghadapi segala ujian yang kita terima. Baik ujian itu berupa ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sebagai manusia
malas untuk melaksanakan kewajiban itu. Juga perintah untuk menghindari segala apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kaji bersama bagaimana apa yang harus dilakukan agar kita kuat dalam menghadapi segala ujian. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita selalu bersandari kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kultum ini melalui syariatnya dari para ulama ustaz, mudah-mudahan dapat kita serap baik bagi saudara-saudara juga khususnya bagi saya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, Am hasibatum antadkhulu jannata walamma ya'atikum masalul ladzina khalau min qablikum masata humul ba'sya wad-dara'u wajulzilu hatta yaqulur rusulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, adakah kamu menyangka kira bahwa kamu akan dapat masuk ke dalam surga, padahal belum lagi kamu mengalami duka derita yang pernah dialami dan menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka telah merasakan bermacam-macam kesusahan dan malapetaka dan telah digoncangkan sedemikian rupa, saking hebat dan beratnya, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya mengeluh dan bertanya-tanya, kapankah akan tiba pertolongan Allah? Katakanlah dan yakinlah, bila mana kamu sabar dan tahan, sebenarnya pertolongan Allah sudah dekat datangnya. Surat Al-Baqarah ayat 214. Demikianlah kata pasti yang tak mungkin dirubah-rubah sebagai sunnatullah, bahwa seseorang tak mungkin dengan mudah akan cobaan yang kita terima. Memang adalah suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh setiap insan tanpa pandang bulu. Ialah hidup ini pasti penuh dengan penderitaan dan cobaan dalam berbagai bentuk. Tak seorang pun yang lepas dari cobaan baru bisa berhenti. Tak seorang pun lepas darinya. Mau hidup berarti mau pula menerima cobaan. Hidup tanpa cobaan bukan di dunia tempatnya. Karena dunia ini tempatnya masalah, tempatnya ujian. Kalau kita ingin terbebas dari ujian dunia, kita kelak sudah di menghadap Allah Subhanahu wa taala
Di akhirat percobaan baru berhenti. Kecuali bila orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, permasalahan akan bertambah. Bagi mereka yang mendapatkan ampunan Allah, akan hidup di sana dengan tenang bahagia. Memang seharusnya seorang muslim memahami benar hidup ini sebagai medan perjuangan untuk menentukan dan mewarnai hidupnya di kelak di kemudian hari. Allah telah memperingatkan dengan jelas, tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutrakum an yakulu amanna wahum layufatanun. Yang artinya, adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum lagi mendapat cobaan. Seorang muslim akan merasa hambar hidupnya, tak enak dan tak lezat, dan tak ada manisnya bila mata ada cobaan rongrongan. Sebab seorang muslim meyakini, ia sadar dan tahan menderita seraya bermujahadah dan berjuang untuk mengatasinya, berusaha mencari jalan lepas dan keluar dari cobaan yang menggoda dengan penuh tawakal. Maka tidak tindak dan sikapnya itu merupakan tabungan yang tersimpan yang akan diterima kelak di kemudian yang kekal dan abadi. Bagi orang yang beriman, dia punya keyakinan yang sangat keras, sangat teguh bahwa apa yang diperbuat dan dia akan tahan terhadap ujian, yaitu karena dia berharap bahwa ini merupakan simpanan di kemudian hari akan dibalas dengan lebih baik lagi, yaitu surga. Karena coba dan derita disambutnya dengan napas dan lega dan lapang dada. Bagi orang yang kurang iman, kurang takwa, kalau ada suatu permasalahan, dia selalu berkeluh kesah. Kenapa cobaan selalu datang menerpa? Ya Allah, janganlah Engkau hadapi. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Juga kita selalu mendatangi para ilmu agama, yaitu para ulama, para ustadz. Duduk di masjid-masjid, di majlis taklim, agar kita akan menerima semua tausiah. Karena tausiah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sunah-sunah Rasul yang diajarkan, agar kita selalu tahan terhadap ujian. Karena bagi orang muslim itu, yang namanya ujian itu akan disambut dengan lapang dada, sabar, tawakal, dan selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُنَّ الْكَذِبِينَ. Allah hendak menilai siapakah yang benar ucap dan sikapnya, dan menilai pula siapa yang membohong. Quran surat Al-Ankabut 3. Seorang muslim akan
akan senantiasa mengusahakan agar ada keserasian antara ucapan dan tindakannya. Ia tak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang pendusta. Lantang lancar bertutur kata, seorang muslim lantaran imannya tak merasa heran berhadapan dengan kehadiran cobaan ke tengah-tengah kehidupan yang mau tak mau mesti datang, tak dapat dielakkan. Maka ia pun siap menanti dengan pendirian kuat dan tekad yang membaja. Sebab itu betapapun berat dan besarnya cobaan yang menghadap, ucapannya tak akan berubah, tekad hatinya akan luntur dan sikapnya tak akan goyah. Itu bagi orang yang beriman dan bertakwa, menerima ujian itu akan lapang dada, juga mengatakan, mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun. Datangnya dari Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi hatinya selalu lapang dada, sabar, dan selalu berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Juga dia akan antara lisan dan perbuatan itu akan serasi. Bila mana ada perintah untuk beribadah, dia akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya dia mengucapkan, aku iman, aku takwa, tapi dia tidak melaksanakan perintah-perintahnya seperti sholat, sedekah, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Tentu antara lisan dan perbuatan itu harus serasi. Karena semua ada ujian. Baik itu perintah, menjalankan perintah ibadah maupun perintah menghadang atau menghindari dari yang dilarang. Hadirin muslimin rahimakumullah, seorang muslim dengan segala daya dan upaya akan melalui cobaan dan derita dengan sabar dan tawakal. Sekalipun risikonya berat, sekali-kali terhadap diri pribadinya dalam keadaan apa yang terjadi seluruhnya dikembalikan kepada ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kudrat dan iradahnya saja yang akan menjatuhkan ponis keputusan sebagai kodaran magaduro yang telah diaturnya lebih dahulu. Seorang muslim setelah berikhtiar, tindakannya hanya sekadar berdoa dan pasrah bulat-bulat sesuai dengan surat Al-Mu'minin wa fawiddu amri ilallahi innallaha basyirum bil ibad. Dan sepenuhnya urusanku ini kuserahkan kepada dan kepada Allah, kupasrahkan bulat-bulat sebab ia maha memperhatikan semua urusan hamba. Qala innama asku basi wa huzni ilallah. Ia berkata, hanya kepada Allah kesuhan, keresahan, keperihanku ini aku adukan. Surat Yusuf 86. Kemudian dengan segala tawadu dan kerendahan hati jiwanya merintih berbisik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjaga, sebab ialah pembela yang sebaik-baiknya.
Quran surat Al-Imran 183. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, seorang muslim tak akan meminta agar dihindarkannya sama sekali. Karena memang cobaan itu harus ada. Kita pun harus menyadari bahwa cobaan dan ujian bermacam-macam yang kesemuanya mengandung makna yang mendalam bagi kita. Sebagai hadis Rasulullah SAW. Inna ito maz jajai ma'aito mil bala wa inna Allah ta'ala idha ahaba qawman ibtalahum paman radiya wala pala khurido waman syahito pala khusud. Maaf. Sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung dari besar kecilnya cobaan. Dan kalau Allah sayang kepada salah satu kaum, ya senantiasa akan mengirim cobaan. Maka barang siapa rela menerima cobaan, itu berarti dia mendapatkan ridho Allah. Tetapi barang siapa yang marah karena mendapat cobaan, berarti ia akan mendapat murka Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bagi umat muslim yang beriman dan bertakwa dan tahu akan ilmu-ilmu Allah, dengan datangnya ujian itu akan diterima dengan lapang dada. Karena dengan ujian itu ada besar dan kecilnya ujian. Makin besar ujian itu akan makin banyak pahala yang diterima. Kalau kita sebagai muslim merasa marah, merasa tidak terima dengan ujian itu, maka Allah akan murka. Maka jangan sekali-kali kalau kita menerima ujian, kita berkeluh kesah sampai marah-marah atau berputus asa. Karena Allah akan menerima ujian yang lebih berat lagi, akan berupa murka. Maka itu kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan agar siap menerima apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Innallaha la yuhiru ahadakum bil balai kama yuharibu ahadukum dahabahu min nari faminhum man yahruju kazzabil ibriri padalika lazi hamahu Allah minas subuhati wa minhum man yaruju kazzabil aishwadi fadalika lazi batanan. Sesungguhnya Allah akan menguji dan mencoba salah seorang di antara kamu dengan cobaan sebagaimana salah seorang kamu menguji kadar emas dengan api. Kadar emasnya dengan api, maka sebagian mereka akan keluar dari ujian itu bagaikan emas yang kuning mengkilat. Maka itulah orang-orang yang dipeliharakan Allah dari macam-macam subhat, dan sebagian mereka akan keluar bagaikan emas hitam, dan itulah orang-orang yang tergoda fitnah. Hadis riwayat Tabarani. Akhirnya sebagai kesimpulan
dapat saya ketengahkan tentang arti cobaan sebagaimana yang tertera di surat An-Ankabut ayat 2 dan 3 sebagai berikut. 1. Orang-orang beriman akan diuji dan dicoba dengan bermacam-macam cobaan dalam kehidupan ini. 2. Cobaan itu telah dilakukan kepada umat-umat terdahulu. 3. Dengan cobaan itu akan tersisih antara emas dengan loyang antara padi dan antah. Demikian keterangan singkat tentang arti musibah dan cobaan sepanjang ajaran agama. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa nakshi minal amwal wal anfus wasyamarat wa basyiris sabirin ladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan suatu percobaan kepada kamu seperti ketakutan, kekurangan harta, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang apabila timpa cobaan dan musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Al-Baqarah 155 sampai 156. Kalau kita membaca dari surat Al-Baqarah ini sudah jelas bahwa kodrat sebagai manusia ini akan diuji berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa raga, kekurangan buah-buahan, makanan, minuman dan sebagainya. Untuk menguji kadar keimanan kita sejauh mana tingkat keimanan kita. Orang kaya akan khawatir dan takut akan hilang hartanya. Oh, pejabat takut khawatir jabatannya lengser. Juga sebagai pelajar takut nilai ulangannya jelek atau tidak naik atau tidak lulus. Seorang karyawan takut di PHK. Seorang ibu rumah tangga takut rumah tangganya bercerai-berai atau tidak bisa memberikan makan dan minum anak-anaknya. Jadi secara kodrat bahwa manusia ini punya rasa takut, punya rasa was-was, takut-takut itu sudah menjadi kodrat, takut akan kematian. Sedangkan kematian itu mau dihindari, maut itu akan menjemput. Bagi orang yang beriman, kalau menghadapi ujian, katakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini berfaedah khusus bagi abah sendiri juga sahabat-sahabat semua. Perkenankan bila mana tausiah abah, perkataan abah ada yang salah mohon dimaafkan. Dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.